Hi, hi everyone. Welcome back again with me, Tia. So, kalau misalnya kalian ingat di video lama aku pernah ngebahas minuman kolagen yang viral banget, yaitu si Frozen Collagen Drink dari Skinista. Tapi hari ini aku nggak akan ngebahas dia. Anyway, kalau kalian pengen tahu reviewnya Frozen Collagen ini, aku udah pernah review kan ya. Jadi kalian langsung klik-klik aja ini di atas, karena aku bahas tuntas di sana betapa aku cintanya dan segala macam manfaat dari Frozen Collagen ini. Yang mau aku bahas adalah produk lain dari brandnya Skinista. Oke, jadi ini dia serum terbaru dari Skinista. Ada dua jenis. Yang pertama ini warna hijau, Skin Solution Acne Serum atau Daily Acne Serum. Yang kedua ini dinamain Daily Gold Serum atau Whitening Luxury Gold Serum. Dari dua namanya aja ini udah kayak super duper interesting ya nggak sih? Sebelum ngebahas lebih dalam, maybe first aku bakal bahas packagingnya dulu ya. Oke, jadi packagingnya itu dipisahin pakai dua warna. Buat yang acne serum itu dikasih warna hijau, sedangkan yang gold serum itu dikasih warna gold yang cakep banget. Dan packaging luarnya ini dia literally kardus biasa. Cuman yang menarik di sini packagingnya tuh super duper informatif ya gengs ya. Di bagian mukanya ini ada jenis serumnya dan juga hero ingredientsnya. Terus ada netonya juga di sini. Dan di bagian sebelah kanannya di sini ada informasi manfaat dari serum ini, cara penggunaan dan juga perhatian pemakaian. Di bagian belakangnya, di sini ada fungsi dari serum ini tuh sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Terus kayak ada rekomendasi dia ini suitable untuk jenis kulit apa. Di bagian bawahnya ada barcode, nomor BPOM, tanggal pembuatan dan juga tanggal kadaluarsa. Dan di bagian bawahnya sini ada informasi kalau dia SLS free, cruelty free dan juga fragrance free. Sedangkan di bagian sebelah kirinya sama persis seperti informasi di bagian sebelah kanan, cuman pakai bahasa Inggris gitu ya guys. Nah sekarang kita buka dan lihat bareng-bareng isinya bakalan kayak gimana. Jadi di dalamnya itu ada shieldnya lagi ya guys. Jadi si produk ini nggak akan berterbangan atau meluncur bebas di dalam kardus doang yang mungkin risky banget. Nah jadi ini dia penampakan dari serumnya ya guys. Botolnya ini bagus banget, literally dari kaca, jadi kelihatan luxurious. Untuk aplikatornya sendiri dia ini punya aplikator pipet, jadi pemakaiannya tuh nggak akan terlalu banyak atau nggak akan terlalu sedikit karena bisa ngatur sendiri gitu. Dan juga bakalan aman karena antibakteri, nggak mesti dicoel-coel. Nah hal lain yang aku suka dari packagingnya serum ini adalah di bagian luar botolnya itu informatif banget. Emang sih nggak jauh beda ya informasinya sama yang ada di dalam kardusnya. Tapi kalau kita beli skincare kan otomatis ya kardusnya tuh kita buang, yang disimpan itu ya botol skincarenya ini. Dan aku seneng banget di sini ada expire date-nya, jadi kita nggak akan pernah keskip kalau dia ini udah kadaluarsa gitu ya nantinya. Oke, bahas packaging udah selesai. Sekarang kita masuk ke ingredients atau benefit dari kedua serum ini. Maybe pertama kita bahas si gold serumnya dulu kali ya, karena dia ini yang paling bikin aku kabita gitu ya guys ya. Jadi si Whitening Luxury Gold Serum ini punya ingredients utama ascorbyl tetraisopalmitate, niacinamide dan juga lavender oil yang punya fungsi untuk brightening atau mencerahkan, smoothing atau memperhalus kulit, anti-aging untuk ya anti-aging, anti-wrinkle gitu kan ya. Sedangkan si Skin Solution Acne Serum di sini punya ingredients utama AHA, BHA, niacinamide, tea tree oil dan juga ada tambahan salicylic acidnya. Dia ini berfungsi untuk treating acne of course, exfoliating dan juga hydrating skin ya. Question is apakah mereka bisa dipakai berbarengan atau kondisi kulit seperti apa sih yang bisa dipakai sama mereka? Oke, okay, as always ya, we'll start dari si Luxury Gold Serumnya. Jadi dia ini best for atau suitable almost for all skin types, dari mulai dry skin, normal skin,
combination skin, oily skin, dan juga sensitive skin. Sebenarnya di dusnya sini dia tertera kalau dia ini bakalan suitable for acne prone skin, tapi I don't recommend that. Aku nggak mau ngerekomendasiin itu karena pas aku baca di sini kayak ingredients, benefit dan lain-lainnya itu nggak ada ingredients yang ngasih benefit buat kalian yang punya kulit berjerawat gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit berjerawat, better jangan dulu deh pakai si whitening luxury serumnya, oke? Okay? Nah, sedangkan si Skin Solution Acne Serum di sini memang difokuskan dan dikhususkan buat kalian yang punya kulit atau kondisi kulit berjerawat. Contohnya, dia ini suitable for oily skin, acne prone skin, atau kalian yang punya beruntusan dan juga masalah breakout ataupun komedo. Si acne serum di sini dia punya warna bening, literally clear like a water gitu ya, benar-benar kayak air. Terus formulanya ringan sekali, kayak satu kali slide gini aja dia ini bakalan langsung meresap ke dalam kulit, nggak ninggalin rasa greasy sama sekali. Sebenarnya normal-normal aja sih, karena kan dia ini diperuntukkan untuk kalian yang punya kulit berjerawat. Biasanya kalau kulit-kulit berjerawat itu merah-merah, gatal, terus kayak nggak nyaman gitu kan ya. Jadi dikasih serum yang literally mudah menyerap, nggak ninggalin rasa greasy, bahkan ini kayak ngasih efek shooting gitu loh. Jadi ada rasa-rasa dingin pas dia tuh nempel dan absorb ke dalam kulit kita. Nah, kebalikan dari serum jerawat, si Gold Serum ini dia punya texture yang bener-bener thick, literally kayak kental banget. Ini tuh serum terkental I ever seen, bener-bener kental banget. Cuman seperti magic, seperti sihir, pas di slide gini ini tuh kayak gel jadinya ya guys, bener-bener dia meleleh, kayak langsung absorb ke dalam kulit kita, bener mudah sekali menyerap ke dalam kulit. Dan surprisingly, dia juga ngasih shooting effect yang benar-benar bikin adem di kulit. Next, kita masuk ke cara pemakaian kedua serum ini. Nah, si serum jerawat ini, dia ini mengandung bahan aktif AHA dan juga BHA. Plus ada salicylic acid ya guys. Jadi, better kalian pakai dianya malam hari aja. Kalau misalnya kalian punya kulit berjerawat yang parah banget, sampai mengharuskan pakai dia sehari dua kali, bisa-bisa aja sih ya kalian pakai dia di siang hari. Tapi aku saranin jangan pernah skip yang namanya sunscreen. Jadi after pakai dia, make sure kalian pakai sunscreen dengan SPF tinggi, which is SPF 15 ke atas. Nah, beda banget sama si acne serumnya. Gold serum di sini dia punya cara pakai yang super duper minimalis dan mudah banget tanpa ada resiko-resiko ya guys ya. So dia aman dipakai sehari dua kali. Bahkan pas aku baca aturan pemakaiannya, dia ini memang dianjurkan untuk dipakai sehari dua kali, kayak pagi sama malam. Atau dia juga bisa dipakai sebagai primer sebelum make up. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, it's review time. Nah, ini aku pakai sekitar 7 harian. Emang sih kalau untuk ukuran ngetes skincare, 7 hari itu bukan waktu yang lama atau kayak terlalu sebentar. Cuman selama 7 hari ini aku udah ngerasain beberapa benefit yang aku rasa wow banget. Oke, jadi ini aku mau liatin hasil tipis-tipis selama aku pakai serum ini. We'll see bareng-bareng. Nah, yang sebelah kiri ini foto before. As you guys can see, ini benar-benar merah banget, hitam banget gitu kan ya, bekas jerawatnya. Dan di sebelah kanan ini merupakan foto afternya. Kalian bisa lihat, ini kemerahannya benar-benar udah memudar, nggak terlalu merah dan nggak terlalu thick gitu ya. Warnanya tuh nggak terlalu pekat, warna merah dan warna gelapnya tuh udah kayak memudar. Apa kalian melihat hal yang sama dengan aku? Iya kan? Apa cuma perasaan aku aja? Tapi ini like a magic. 7 hari doang, guys. Ini benar-benar kayak ya udah. Bagus. Jadi gimana, Kak? Serumnya recommended atau enggak nih? Menurut aku sih dia ini ya recommended banget. Kenapa? Pakai banget karena
Surprisingly, mereka ini harganya murah sekali ya guys. Cuman 65.000 aja. Kalian bisa dapetin skincare yang bagus. Why not? Why not? Kalian coba gitu kan, ya gak sih? Nah, kalian bisa dapetin mereka ini di mana-mana. Tapi aku saranin sih ya, untuk mengurangi kayak resiko pemalsuan, kan langsung aja beli di official accountnya mereka. Nanti bakalan aku taruh di description box. Kindly ceki-ceki. So guys, kayaknya segitu aja video aku kali ini ngebahas tentang serum baru dari Skinista. Thank you for watching, thank you for joining, and thank you for your time. Jangan lupa follow Instagram aku ya di @tias8818. Terus cek description box. Bye bye. See you on my next videos. Even if the sun goes down on you.